Pulau Rote adalah pulau kecil dan eksotis yang terletak di wilayah Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau di ujung selatan Indonesia ini memiliki pesona alam yang indah. Hutan, gunung, sawah, dan lautan menggambarkan kekayaan alam yang melekat pada pulau seluas 97.800 hektar ini. Pelabuhan Baa di Kecamatan Lobalain ini menjadi salah satu pintu gerbang keluar masuknya penduduk Pulau Rote, bahkan menjadi akses jalur perdagangan maupun wisata. Sebagai pusat kota Kabupaten Rotendao, keberadaan Baa tentu sangat penting. Karenanya, pembangunan infrastruktur di sini terus dikembangkan. Selain Lobalain, Kabupaten Rotendao memiliki 7 kecamatan lainnya. Namun pembangunan infrastruktur di sejumlah kecamatan masih jauh. Salah satunya adalah Kecamatan Pantai Baru. Pantai Baru memiliki 11 desa yang rata-rata kehidupan masyarakatnya masih terbilang sederhana. Seperti di Desa Batu Lilo yang dihuni oleh 732 jiwa. Pemandangan seperti ini sudah tak asing lagi bagi warga Desa Batu Lilo. Setiap pagi dan sore, warga di sini biasa mandi dan mencuci di sungai. Sungai Batu Lilo ini adalah satu-satunya sungai yang mengaliri desa ini dan aliran airnya dimanfaatkan oleh warga untuk mencuci maupun mandi. Nah, Mama kalau misalkan kemarau di sini airnya bening ya? Dipakai buat mandi? Iya. Mandi? Karena air bening. Nah, kalau musim hujan airnya kotor? Kotor. Kotor. Tetap mandi tidak? Tidak mandi. Tidak mandi? Iya. Sampai berapa hari tidak mandi? 3 hari. Air bersih bukan satu-satunya masalah di Desa Batu Lilo. Bila Anda menyambangi Dusun Lamadale ini, Anda akan menemukan kesederhanaan lainnya. Dusun yang dihuni oleh 45 kepala keluarga ini menjadi dusun yang terisolir akibat akses jalan yang rusak. Meski sebagian besar rumah warga di Batu Lilo telah dibangun menggunakan tembok, namun di dusun ini masih ada juga warga yang tinggal di rumah kayu. Suku Rote di wilayah terpencil memang terbiasa tinggal di rumah beratapkan daun seperti ini. Mama di sini tinggal bersama siapa? Suami dan anak. Iya. Jadi di ruangan ini juga menerima tamu sekaligus ada yang tidur juga di sini ya. Iya. Jadi inilah kesederhanaan mereka karena terbatasnya ruangan dalam rumah. Jadi mau tidur, menerima tamu, bahkan ruang keluarga pun ada di satu ruangan. Kayu bakar menjadi andalan warga untuk memasak. Mereka tak terbiasa menggunakan kompor gas LPG. Jangankan gas LPG, minyak tanah pun enggan mereka gunakan. Hal ini dilakukan karena alasan biaya, mengingat daya beli masyarakat yang rendah akibat keterbatasan ekonomi. Penduduk Desa Batu Lilo mayoritas menjadi petani, sebagian lagi adalah peternak. Ya, banyaknya hamparan padang rumput di desa ini dimanfaatkan oleh warga untuk beternak. Hewan-hewan ternak di desa ini dibiarkan hidup liar tanpa kandang seperti peternakan pada umumnya. Yang perlu dilakukan adalah membangun pagar pembatas di setiap perlintasan ruas jalan desa. Ini adalah salah satu contoh kearifan lokal warga di desa ini. Tinggal di desa terpencil menjadi tantangan tersendiri bagi warga Batu Lilo, terutama masalah kesehatan. Sejak tahun 2011, tak ada lagi fasilitas kesehatan yang memadai di desa ini. Pada tahun 2003 yang lalu, sebuah puskesmas pembantu dibangun. Sempat ada bidan yang ditugaskan di sini, namun ia dipindahkan ke puskesmas lain akibat kurangnya tenaga medis. Data terakhir ada kekurangan 28 tenaga medis, baik itu perawat dan juga yang namanya bidan. Pemerintah usulkan kepada pemerintah pusat sehingga ada bidan PTT. Tapi bidan PTT-nya datang bangun lari. Bangun lari ini karena tidak betah tinggal di daerah terpencil. Beruntung masih ada yang bisa diandalkan warga untuk berobat. Adalah Halena Magdalena, bidan kampung yang telah melayani warga sejak tahun 1985. Nenek berusia 68 tahun ini seringkali didatangi warga yang sakit untuk pertolongan pertama.
Pengobatan yang dilakukan Halena adalah pengobatan tradisional. Tak hanya melayani warga yang sakit, Halena selalu siap bila ada warga yang hendak melakukan persalinan. Ia tak memungut biaya kepada para pasien yang membutuhkannya. Saya kasih 1 sen, Jo. Beta menolong kau persalin, habis beta pulang, saya kasih 1 sen. Jadi gratis? Gratis. Malam mulai menjemput keheningan di desa ini. Maxi mulai menyalakan mesin genset. Ya, belum adanya jaringan listrik permanen membuatnya terpaksa menggunakan genset untuk menerangi rumahnya. Di desa ini, hanya ada 5 rumah yang memiliki genset. Namun, tak setiap hari mereka gunakan, mengingat harga bahan bakar solar yang mahal. Biasanya warga menyalakan genset untuk kebutuhan menonton televisi. Seperti inilah mereka menikmati hiburan. Tradisi menonton bersama para tetangga di rumah warga yang mempunyai mesin genset. Menonton televisi bersama seperti ini seringkali dilakukan oleh warga meski serba terbatas. Karena lamanya menonton televisi tergantung dari ketersediaan bahan bakar pada mesin genset. 5 liter solar saja itu bisa menyalakan televisi selama 8 jam. Kalau per liternya harga solar Rp10.000, ini berarti warga harus membayar biaya sebesar Rp50.000 hanya untuk 8 jam menonton televisi. Sebenarnya, listrik sudah masuk ke desa ini tahun 2012 yang lalu. Namun bukan berupa jaringan permanen, melainkan listrik bertenaga surya dan hanya berfungsi menyalakan lampu saja. Mereka menyebutnya dengan sehen. Sehen yang mereka miliki merupakan bantuan pemerintah. Setiap rumah mendapatkan alat sehen dan 3 bola lampu khusus. Untuk dapat menikmati fasilitas ini, warga membayar biaya Rp35.000 setiap bulannya. Sementara apabila ada lampu yang rusak, dapat diperbaiki secara gratis dengan membawanya ke pusat kota. Namun bukan berarti tanpa kendala. 2 masih terpakai, nah yang 1 rusak ini sebenarnya saya ingin untuk bawa ke Ba'a, tapi terbentur dengan dana lagi. Ya, sampai di Ba'a mesti bayar Rp100.000 untuk bayar ojek. Bila lampu rusak, maka warga akan kembali menggunakan lampu minyak. Sebenarnya, Kabupaten Rotendau memiliki sebuah pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas melayani sekitar 10.000 kepala keluarga. Namun itu tentu tidak mencukupi karena ada sekitar 32.000 kepala keluarga yang mendiami kabupaten ini. Sejatinya, pelita adalah cahaya kehidupan. Bagi warga di desa ini, cahaya lampu sangatlah berarti. Namun bila lampu tenaga surya tak bisa diandalkan, maka akan menghambat aktivitas mereka, terutama pada malam hari. Haruskah Ibu Pertiwi mengubur asa untuk mengejar mimpi karena keterbatasan cahaya? Victor Pangaribuan, David Muslim, Rotendau, Nusa Tenggara Timur.